Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke tidak? Bertemu lagi dengan Abang Azizur Rahman hari ini yang akan berkongsikan iaitu berfikir secara positif. Adik-adik positif ke tidak? Apakah kategori orang yang berfikir secara positif ini? Apakah kesan dan implikasinya dalam kerjaya, dalam pelajaran? Kita kongsikan hari ini. Dan dikatakan bahawa orang yang berfikiran positif ini sentiasa melihat sesuatu itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kegembiraan. Suka sangat. Jadi dia tidak melihat seseorang itu pincang ataupun perlu diruntuhkan ideanya. Tetapi orang yang positif ini meraihkan apa sahaja cadangan, apa sahaja idea daripada rakan mereka. Dan orang positif ini, negativiti dalam diri dia selalunya sangat kurang. Ini boleh dilihat melalui gerak-geri, tingkah laku, raut muka, pertuturan dan sebagainya. Dan dikatakan ya adik-adik, dalam positive thinking ataupun berfikir secara positif ini, ia digunakan sebagai tools ataupun alat bagaimana menguruskan stres. Apabila berlaku sahaja tekanan kepada mereka, mereka akan mengambil itu sebagai salah satu cabaran dan positif untuk terus berusaha mengatasinya dan melakukan dengan sesuatu usaha yang terbaik. Sebagai contoh, di hadapan saya ini ada 2 biji stress ball. Bagaimana stress ball ini digunakan? Apabila kita stres, kita boleh pegang stress ball itu, kita ramas dan secara tidak langsung tekanan ini boleh memberi kelonggaran kepada kita punya saruan kardiovaskular kita, strain kita dan sebagainya, dan dia akan menyebabkan sedikit kelegaan. Boleh dilakukan di mana sahaja. Ini salah satunya kerana dalam stres ini, dalam pengurusan stres ini, kita ada 2 iaitu eustress dan distress. Eustress ni adalah stres yang positif. Apabila anda, adik-adik ataupun murid-murid di luar sana mendapat satu tugasan, maklum majalah ketika PDPR ini, ramai cikgu memberi tugasan dan sebagainya kan. Tak bersemuka, jadi melalui pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam talian, maka anda sedikit ada kalinya tertekan. Tetapi seandainya anda ambil tugasan ataupun arahan yang diberikan oleh guru itu secara positif, walaupun anda stres, sebenarnya stres itu menjadikan anda mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan tugasan tersebut dengan berjaya. Jadi, tekanan itu berada dalam keadaan sementara saja dan anda kembali sejahtera. Kita boleh membuat pengukuran dan penilaian seseorang melalui kekerapan mereka mengatakan atau menuturkan sesuatu, berapakah patah perkataan ayat yang dilontarkan dalam perbincangan perbualan itu negatif atau positif. Kalau seandainya perbincangan atau pendapat itu banyak negatif, setiap apa sahaja idea yang kita lontarkan atau rakan-rakan kita tidak diraikan, tidak disambut, malah condemn secara konsisten berkali-kali. Bukan sahaja sekali pertemuan, tetapi setiap masa dia negatif. Ini kita boleh melihat bagaimana perkongsian daripada seseorang itu memberi kesan kepada perbincangan tersebut. Dalam masa yang sama, adik-adik, kita lihat bahawa gerak-geri dan tingkah lakunya juga boleh menggambarkan seseorang itu positif atau negatif. Contohnya, eye contact dia, raut wajah dia yang elegan, kata kita masam, mencuka, tidak semua. Saya tak suka macam tu. Boleh tak awak ubah? Saya setuju dengan pendapat anda. Tetapi boleh tak saya cadangkan tambah sikit saja? Nampak tak 2 situasi persepsi yang berbeza? Bagaimana seseorang menyambut satu cadangan dengan baik? Bagaimanakah perasaan orang yang kita tekan, yang kita condemn atau kita runtuhkan pandangan dia? Mesti dia rasa rendah diri, mesti dia rasa tidak diumpamakan kan? Begitulah juga seandainya kalau kita memperlakukan itu kepada orang lain. Sesuatu pandangan perlu diraikan kerana kita sama-sama belajar untuk mencapai kejayaan, dan apabila kita berganding bahu,
kejayaan itu bukan kecil, malah bertambah-tambah lagi. Dalam masa yang sama, adik-adik, kita melihat orang yang positif tidak melihat kepada yang terburuk. Tetapi mereka sentiasa melihat yang terbaik. Walaupun pencapaian rakan itu, contoh dalam pencapaian akademik, kan, peperiksaan semester dan sebagainya, kita melihat rakan kita tidak pandai. Tetapi kita bersama dia, kita bantu, kita bagi sokongan. Kerana orang yang positif ini selalu memberi pujian dan galakkan motivasi dan dorongan untuk rakan dia berjaya seperti dirinya. InsyaAllah, lama-kelamaan, kita katakan getaran ataupun sokongan itu akan menjadi kenyataan. Kerana orang yang positif selalu dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Sudah pasti, saya ambil kisah bagaimana seorang pelari pecut dunia, iaitu Derek Raymond. Derek Raymond ini ketika dalam perlumbaan lariannya mengalami kecederaan otot. Dan dalam masa yang sama, dia masih terus untuk menamatkan perlumbaannya. Dalam masa itu, seorang tua, ayahnya berlari daripada belakang dan memberi sokongan bergandengan dengan anaknya, iaitu Derek. Dan akhirnya, mereka mendapat sokongan yang gemuruh dan semua penonton beribu bangun dan memberi sorakan, tanda pujian dan sokongan kepada Derek yang walaupun cedera pada otot, dan ayah dia turut sama membantu berlari bersama-sama keliling kita kata balapan itu, dan akhirnya dia berjaya menamatkan. Di sini kita lihat bagaimana walaupun cedera, walaupun sakit, walaupun seseorang itu dirundung malang atau kecewa, sedih, sokongan harus diberikan kerana ia dapat merangsang untuk mendapatkan kepuasan, kelegaan dan akhirnya mendapat kejayaan. Walaupun tak menang, tetapi sokongan daripada bapanya tadi memberi rangsangan yang kuat dan jitu kepada jiwa Derek Redmond tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sudah pasti. Kerana seseorang yang berfikiran positif ini mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Apabila dia melihat sesuatu itu dengan positif, apa sahaja, dan telah melalui proses latihan positiveness itu tadi daripada kecil, maka apa sahaja tunjahan, apa sahaja halangan, apa sahaja kecaman, orang sekarang kita kata kena kecam, dia akan steady aja, kukuh saja dengan pendapat dia sendiri. Kerana orang yang positif ini banyak berjaya. Apabila kita sabar, apabila kita tabah dan kita berjaya melalui ranjau serta halangan individu-individu yang penuh negatif ini, maka anda akan mencapai kejayaan kerana matlamat anda yang konsisten. Dan dalam masa yang sama, dia tidak mudah terpengaruh. Contohnya kan, dalam perbincangan, perbengkelan ataupun dia terpaksa menyiapkan satu projek inovasi. Ini pertandingan ni. Kerana kadang-kadang dalam pertandingan ni kan, murid-murid, ada juga rakan-rakan kita yang negatif. Kita mesti kalah punya. You buat macam mana pun, tinggal masa setengah jam lagi, tak cukup masa mah. Baik, kita berhenti je. Orang yang negatif ini kita boleh nampak, kita boleh lihat, kita rasa. Tetapi orang yang positif, walaupun berada dalam satu minit, dia tetap steady dan menggunakan masa-masa terakhir itu untuk merebut peluang dan kejayaan yang sedia ada di hadapan. Dalam masa yang tersebut, dia tidak mudah mengalah. Walaupun dikecam, walaupun disanggah, walaupun dinafikan, dia tidak akan mengalah. Dia akan terus secara steady untuk mencapai matlamat impian. Ataupun dalam pertandingan bola sepak, kita lihat bagaimana di saat minit terakhir pun, apa tu, pemain bola sepak masih gigih lagi. Anak-anak JDT marah, orang yang bukan menyokong JDT. Nampak tak bagaimana mereka mempunyai kekuatan fizikal dan mental dalam berjuang untuk memenangi suatu pertandingan. Begitulah orang yang positif.
jelaslah orang yang berfikiran positif lebih bahagia. Nampak kan bagaimana orang yang berfikiran positif dengan mukanya yang ceria dah lah, cantik, kacak, menarik. Lepas tu, kehidupannya penuh dengan keceriaan. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ke? Nampak tak cikgu yang positif? Anak murid yang positif pula, hai cikgu apa khabar? Walaupun daripada jauh dah lamai lambai, nampak tak positif? Tetapi orang yang tak positif ni, raut muka dia pun, nampak kita pun dia pandang kanan kiri, selisih pun tengok atas bawah. Nampak tak? Ini adalah salah satu bagaimana ciri-ciri negativiti dan positif itu dilemparkan kepada orang ramai. Dan dikatakan bahawa adik-adik, oleh Martin Seligman ini, seorang psikologi klinikal menyatakan bahawa seseorang yang sentiasa berfikiran positif ini, dia merasa hidup lebih bahagia. Ha, bahagia ke tidak tu? Macam abang selalu bahagia, syukur alhamdulillah. Dan lihat bahawa orang yang positif ini, dia mempunyai ramai kawan. Dan kawan dia pula keliling adalah orang yang positif. Dan orang yang positif ini sangat kuat memberi sokongan dan dorongan. Kalau seandainya apa sahaja kesusahan yang berlaku pada rakan dia, eh, you kat mana? I punya motor pancit lah. Eh, tunggu, kejap lagi I sampai. Tetapi kalau negatif, macam mana you buat motor? You tak cek angin ke? You tak banyak dilontarkan padahal orang tu sedang kesusahan. Ha, nasibnya dirundung malang. Tetapi kita masih lagi IQ dan tidak memberi bantuan yang sepatutnya. Dan dikatakan bahawa personaliti yang digambarkan sebagai seorang yang gembira, ceria dan terbuka. Ha, orang positif ini, berfikiran positif ini sentiasa berfikiran terbuka. Menerima seseorang itu seadanya. Terima keunikan orang lain. Nampak tak? Kalau kita tengok orang yang positif, apakah butir perkataan yang keluar daripada bibir atau mulutnya? Selalunya kalau kita tengok apa yang saya dah hasilkan, cantik. Eh, cantiknya awak buat ni. Betul ke cantik? Ya, betul. I rasa teruja lah you buat stress ball ni begitu cantik daripada mana ni? Bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, I nak buat lain kali kalau kita tambah warna-warna lain lagi menarik. Nampak tak bagaimana dia melontarkan pandangan, dia puji, dia tingkatkan, tetapi dia memberi idea. Kalau seandainya ini yang you buat macam ini, simple macam ni. Eh, kalau macam ini pun saya tak nak buat dah, tak cantik apa semua. Apa fungsi ni? Nampak tak? Dia merendah-rendahkan. Bayangkan kalau kita sebagai ibu bapa, kita layan anak-anak kita, anak kita tidak cemerlang tuan-tuan perempuan setengahnya. Tetapi kalau kita downgrade dia, kita judgmental dia, kita tak memberi sokongan, jiwa dia lama-kelamaan akan hancur. Siapa lagi yang nak memberi pertolongan dan sokongan kalau bukan kita sebagai ibu bapa? Sebab itu di sekolah, guru-guru juga kena main peranan. Dan adik-adik yang sedang mendengar ini juga, bila dah tahu apa yang abang kongsikan, jadilah orang yang positif. Jadilah rakan yang menyokong rakan lain. Kerana kepandaian kita kadang-kadang tak sama dengan rakan kita yang lain. Setidak-tidaknya, dia rasa diterima dalam kumpulan walaupun mereka mempunyai prestasi pencapaian yang berbeza. Senang sahaja. Kalau seandainya dalam satu perbincangan dia kata, kita contohnya kita bagilah satu paperwork kan. Okey, saya minta semua ketua-ketua apa tu persatuan membentangkan contohnya kertas kerja untuk pelaksanaan aktiviti pada tahun hadapan. Jadi kita pun bentang. Tiba-tiba ada seorang kata, kalau aktiviti macam tu kita buang aja, buang dalam tong sampah saja. Nampak biasa sangat benda tu menghabiskan duit dan sebagainya. Nampak tak? Kita dalam menyiapkan kertas kerja ni sampai pukul 2 pagi. Tetapi bila pagi-pagi bentangkan dengan rakan-rakan dan guru, ada rakan-rakan kita yang negatif dan tidak suka kepada presentation itu. Bukan saja tidak suka, tetapi celahan dia, bagaimana apa tu feedback dia, negatif dia kepada presentation kita, memberi kesan kepada emosi kita. Jadi adik-adik, boleh tak kita nampak bagaimana orang yang negatif tutur kata dia? Buang sahaja. Nampak tak tadi? Jangan buat. Membazir. Dalam masa yang sama, kalau seandainya seseorang itu yang positif, kita boleh nampak sebagaimana saya ceritakan tadi kan, dia akan kata, yes, betul. Awak betul. You are right. Dengan aksinya, non-verbal communication-nya pun keluar.
Kadang-kadang dia cuba bangun. Saya setuju. Sampai ke tahap macam itu. Kita lihat dalam ahli keluarga kita kan, kadang-kadang adik-beradik kita pun menyokong. Bagus, abang sokong. Apa yang Zul buat? Macam inilah anak jantan, anak lelaki. Abah mesti, arwah abah mesti suka. Macam mana kita melontarkan? Macam mana kita menyokong ahli keluarga kita? Itu digambarkan secara terang di hadapan. Itulah momen yang akan singgah dalam minda kita. Itulah momen yang akan kita ingati sampai bila-bila. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Telah saya terangkan tadi bahawa dalam stres, yang kalau kita ambil eustress, apabila kita stres tetapi kita ambil satu tugasan atau sesuatu cadangan, suruhan daripada guru itu sebagai salah satu cabaran untuk berjaya, dan ketika itu anda stres, sebenarnya anda stres mencari alternatif, iaitu perkara-perkara baik untuk menjadikan benda ataupun salah satu aktiviti ataupun hasil tersebut menjadi hebat. Ketika itu memang anda stres, tetapi hanya sementara. Hasilnya pastilah kebabum. Jadi kebabum ni kata orang hebatlah kan, superb. Jadi di situ melihat bahawa orang-orang yang berpositif ini, dia lebih tumpu kepada hasil yang terbaik daripada memikirkan keburukan. Dan dalam masa yang sama, tanamkan sifat rajin dan ringan tulang. Altruism ini dalam diri ataupun kesukarelawan ini ada pada diri setiap manusia. Sama ada dia tinggi atau rendah saja, tetapi orang yang positif selalunya nilai kerajinan dalam diri dia, ringan tulang, suka membantu, altruism dalam diri dia sangat tinggi. Dan akhirnya dia diterima ramai dan mendapat sokongan daripada rakan-rakan sekeliling. Dan dalam masa yang sama, apabila kita diberi satu tugasan-tugasan, nak PDPR ni kita tak boleh bersemuka, jadi aktiviti nak kena jalan seperti biasa. Maka cikgu pun beri tugasan, ayah pun beri tugasan kepada anda. Macam-macam tugasan, kadang-kadang membantu adik ketika PDPR. Jadi sedikit memberi tekanan kepada anda. Tetapi seandainya anda dapat membantu adik menyelesaikan PDPR sepanjang masa. Maklum ajalah tiap-tiap hari PDPR kot. Jadi bagaimana hubungan anda dengan adik itu? Kalau sebelum ini tidak rapat, tetapi kerana ayah dan ibu meminta bantuan anda, maka anda dapat meningkatkan bukan saja kebolehan tetapi hubungan baik dengan adik silaturahim dalam keluarga. Nampak tak bagaimana ayah dan ibu itu mahu kita berbaik dengan adik? Dan akhirnya cabaran-cabaran PDPR atau sebagainya itu dapat diselesaikan dengan jayanya, dan adik kita dapat belajar dengan baik sekali. Syukur, alhamdulillah. Jadi adik-adik, sentiasalah berfikiran positif. Jangan mudah patah semangat. Walaupun kena condemn, walaupun kena kecam, kena kutuk, tak kiralah dalam media sosial ataupun dalam grup WhatsApp, steady saja, cool saja. Kerana anda telah mempunyai foundation ataupun jati diri ataupun dalaman yang kuat. Kalau kita semak melalui inventory personality, pastinya anda ni mempunyai assertiveness ataupun kita kata trait-trait personality positif yang lain dengan dominant. Jadi relax sahaja, layankan sahaja, ambil yang positif. InsyaAllah anda akan berjaya. Ibarat dalam kita kata law attraction, konsep law attraction, dikatakan bahawa the more you give, the more you get. Banyak anda memberi positif, anda juga akan mendapat pulangan yang baik daripada Allah SWT dan daripada rakan-rakan serta keluarga, insyaAllah. Jadi ibarat kata Martin Seligman kata, seorang ahli psikologi klinikal ini, yang saya ulang sekali lagi, seorang yang sentiasa berfikiran positif, dirinya akan sejahtera dan lebih bahagia. Jadi semak diri kita, lihat di hadapan cermin, bahagiakah kita, ceriakah kita? InsyaAllah dengan sokongan rakan-rakan, dengan keadaan diri anda yang sentiasa memberi sokongan kepada rakan-rakan lain sentiasa berterusan, anda akan dapat manfaat di kemudian hari, insyaAllah. Baik, itu sahaja daripada abang untuk adik-adik yang istimewa. Sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan Kaunselor Anda, Didik TV KPM pada masa hadapan.
KPM.